Halo guys, balik lagi di channelku. Masih di video DIY, kali ini aku bakal buat lampu hiasan kamar. Namanya adalah Neon Sign. Menurutku, lampu Neon Sign ini tuh lebih keren dari lampu hiasan tumbler karena dia bisa dibentuk sesuai dengan keinginan dan bakal jadi statement untuk ruangan kalian. Yuk disimak videonya, tapi sebelumnya boleh klik tombol subscribe dulu ya. Pertama-tama, aku mau kasih tahu dulu kalau inspirasiku tuh dari sini. Sebenarnya aku mau buat seperti gambar itu, cuma setelah dilihat-lihat dia tuh kayaknya bahannya pakai neon flex dan aku belum ngerti cara rakitnya. Jadi kali ini aku pakai L-wire dulu yang lebih mudah. L-wire-nya aku beli di Shopee, aku pilih yang warna putih. Kalau misalnya di video ini kalian lihat warnanya itu biru, itu karena tangkepan kameranya. Sebenarnya warnanya itu putih, tapi dia cold white, jadinya agak kebiru-biruan memang. Aku beli harganya sekitar 40 ribuan untuk 2 meter, udah dengan adaptornya. Untuk link Shopee-nya, kalian bisa lihat di description box. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama, bikin dulu template tulisan yang mau kalian buat. Bisa ditulis tangan, atau kalau mau pakai font tertentu, bisa di print. Untuk kata-katanya bebas, sesuai yang kalian mau, cuma kali ini aku pakai kata chill. Selanjutnya kita pakai kawat buat bikin rangkanya. Tinggal dibentuk kawatnya sesuai tulisan yang udah tadi kita buat. Dan saran dari aku, kalian pakai kawat yang agak tebel biar rangkanya itu kokoh. Tapi cari juga yang masih agak lentur, jadi masih mudah untuk ditekuk. Dan kalian juga bisa pakai bantuan tang kalau misalnya agak sulit. Nah, rangkanya udah jadi, sekarang kita tinggal pasang L-wire-nya. Di sini aku pakai isolasi bening untuk satuin L-wire ke rangka kawatnya. Dikerjainnya pelan-pelan aja, yang penting rapi biar kelihatannya itu nanti bentuknya bagus. Dan tada, neon sign-nya udah jadi. Cara nyalainnya tinggal diklik aja tombol yang ada di adaptornya. Ini dayanya pakai baterai AA 2 pieces. Kemudian mode lampunya ada 3, pertama diam, kedip-kedip sedang, dan kedip-kedip cepat. Lampu neon sign ini bisa dikreasiin macam-macam, bisa tulisan atau gambar, apapun terserah kalian. Tapi yang jelas ini bikinnya gampang banget dan kalian bisa bikin sendiri di rumah. Sekian videoku kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka videonya, boleh di like dan supporter channel aku dengan klik tombol subscribe. Juga nyalain notifikasinya buat update video-video terbaru dari aku. Karena masih banyak inspirasi dan tips-tips untuk dekorasi kamar yang bakal aku upload. So, thank you for watching guys, have a nice day!